kita tak mau orang jadikan isu boikot ni sebagai alasan dia dah terlibat dah dengan mempertahankan Gaza dalam keadaan bendarling semua tipu. Salah tu. Silap ni tak jangan. Kalau kita tak tahu, jangan buat pala tahu. Tahu tak? Neh, jangan. Ni boikot apa ni? Jadi mana-mana syarikat yang memang jelas membantu Israel, teruskan boikot, bukan sampai ke isu Palestin sepanjang hayat. Tak bolehlah macam tu. Mana boleh macam tu? Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebelum kita menonton video ini lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama agar supaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga di seluruh dunia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketabahan terutamanya ya, kita doakan yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kebebasan dan juga kemenangan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan di sini pasal boikot membaikot ya guys ya. Di sini daripada Malaysia viral ya. Di sini baru diposting ya dan masih hangat ini, yaitu panas Ustaz Azhar Idrus sekolahkan Ustaz Don Daniel. Oh, kok bisa begini ya guys ya. Jom kita tengok videonya ya sebagai pelajaran bagi kita, dan kita ambil baiknya saja, yang tidak baik buang saja. Oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Pendakwah terkenal Ustaz Don Daniel tampil memberi pendapat berhubung tindakan segelintir individu memboikot barangan dari Israel sebagai tanda solidariti terhadap Palestin. Okay. Ustaz Don menerusi TikToknya memaklumkan, tindakan boikot pernah dilakukan oleh Rasulullah, namun dilakukan dengan penuh hikmah, iaitu dengan tujuan memberikan iktibar. Jelas Ustaz Don lagi, kesan daripada tindakan memboikot tanpa ilmu boleh menyebabkan segelintir pekerja di syarikat yang didakwa dari Israel kehilangan sumber pendapatan. Pendapat Ustaz Don tersebut walau bagaimanapun disangkal oleh Ustaz Azhar Idrus di dalam satu video yang dimuat naik oleh netizen di laman TikTok. Saksikan. Okay guys, ya beliau-beliau ini adalah ustaz-ustaz favorit saya. Ustaz Don Daniel dah lama saya dah ikut beliau, dan Ustaz Azhar Idrus dah lama juga dah. Allahu Akbar. Tempat belajar saya ya kan di Malaysia. Maksudnya adalah ustaz-ustaz Malaysia, bukan kat sana. Saya belum pernah pergi lagi kan. Tapi awal-awal dah kenal tu Ustaz Azhar itu dan Ustaz Don Daniel ni. Memang terbaik mereka, dan saya juga istilahnya menghormati beliau semua, dan semua ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz semuanya itu ada pandangan tersendiri. Mungkin tersilap karena itu juga manusia pun tak apa guys ya. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut lagi guys ya. Allahu Akbar. Nabi tak suka kita over. Jangan. Betul. Hari ini level kita ni dah sampai level hulu. Dah sampai level dah kira siapa yang tak ada duk pakai muffler ni, semua ni tak sokong Palestin. Oh, siapa yang tak ada duk sebut, oh jangan macam tu. Siapa yang duk kerja dekat McDonald's lepas semua ni, oh buh lagu tu. Mana boleh kita zalim dengan kekawan kita sesama Islam. Boikot memang ada dalam sunnah Rasulullah. Tetapi Rasulullah meletakkan garis pandu. Patut kalau kita nak boikot, kita habang McDonald's bulan ni kami boikot hamba. Sebab apa? Kami nak bagi pengajaran dekat mereka. Hamba jangan risau, bulan depan kami sokong hamba balik. Anak-anak kami duk bayar zakat dengan duit hamba. Ada pula geng kata, oh Tok Soh Ustaz, memanglah mereka buat kat kita lagu tu, bagi kita rasa kesian kat mereka, tu kita nak beli. Kita kata, buat main kat saya, company orang Islam yang boleh lawan. Buka fried chicken pun tutup. Buka pasar malam pun malas nak berniaga.
buat sikit dia masak tak sedap. Lepas tu suruh orang sokong, tak mau perelok skill kita masak. Apa tu macam mana nak lawan? Lepas tu suruh orang terima takdir masing-masing. Mana boleh? Macam mana? Jadi pecahkan apa nama meja, kerusi, nampak budak-budak McDonald hina. Ish, ni boikot apa ni? Rulu, over. Oh, saya bila makan burger teringat darah-darah anak. La haula wala quwata illa billah. Dia rulu, over. Tegur, tak boleh. Kena bagi tahu, jangan. And then satu lagi nak tanya. Kita semua duk cerita boikot-boikot ni semua. Hak yang saham-saham orang duk sembang tu, kita tak boleh bukti pun yang tu pergi beli peluru. Yang terang-terang, tuan-tuan punya Instagram, totally terang bagi sumbangan 3 juta. Tuan-tuan punya Facebook bagi sumbangan 3 juta. Tuan-tuan punya apa nama WhatsApp bagi sumbangan. Pasal apa yang tu tuan-tuan duk guna? Jadi boikot hari ni boikot selektif. No, yang tuan-tuan duk search pasal Gaza tu dalam Google, tak ada Google Map, tuan-tuan tak sampai kenuri. Ha, tu pasal apa tak boikot? Ha, pasal apa tak boikot? Pasal apa yang duk guna tu semua tak cakap pun pasal boikot. No, hak boikot tu satu kotak rokok pun tak ada jenama rokok untuk nak boikot. Nampak hak yang duk boikot tu pun kaki isap rokok ke? Ha. Selektif. Tak boleh lah macam tu. Mana boleh macam tu? Ha. Kita bagi semua orang tengkak, semua orang bergaduh, jadikan benda tu sebagai satu isu. Walhal isu yang betul yang kita kena pertahankan di kalangan kita ialah, jom sama-sama main mengaji masjid. Jom sama-sama tingkatkan pengetahuan kita tentang Palestin dengan Gaza. Ha? Betul tak betul? Ha? Aduh, kita tak mau orang jadikan isu boikot ni sebagai alasan dia dah terlibat dah dengan mempertahankan Gaza dalam keadaan benda lain semua tipu. Ada seorang ustaz yang berkata tak perlu kita pulaukan dan boikot syarikat yang menolong Israel kerana tak banyak mana pun yang kita beli dengan syarikat itu yang sampai pada Israel. Dia kata, seorang ustaz, dia kata kita tak payah boikot. Sebab kalau kita boikot pun tak berapa sen. Ini sebenarnya kalau saya dengar daripada penanya pun, penanya itu tak menjelaskan full redaksi daripada disampaikan oleh Ustaz Don. Ustaz Don tu mengatakan bahwasannya tak payah over sangat macam tu lah guys ya. Sampai-sampai semua pun macam tu kan. Memang betul lah. Tapi yang disampaikan penanya tadi, yang soalan tadi, kurang betul kalau menurut saya. Tak boleh pakai ustaz macam tu. Faham? Kaedah kita, la yudraku kullu. Kita tak boleh nak buat semua benda untuk tolong Palestin. Jangan tak buat langsung. Buatlah sesuatu walaupun tak kecil. Buat. Nampak? Walaupun kecil, kita tak beli dengan syarikat itu RM50. Dia kata kalau kita beli dengan syarikat itu RM50, berapa persen sangat nak dapat ke Israel itu? Jadi tak perlu boikot, salah tu. Silap ni tak, jangan. Kalau kita tak tahu, jangan buat pala tahu. Tahu tak? Nah, jangan. Kesof seekor burung yang membawa air, dia ludahkan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, jadi tanyanya, ditanya kepada burung itu, dah air titik ini takkan padam api yang nambut nak bakar Nabi Ibrahim. Sekurang-kurangnya aku sudah menolong kata burung, walaupun tak padam.
Jadi walaupun kita boikot, syarikat itu hanya rugi RM1 saja, tak ada kekurangan 20% saja dengan sebab perbuatan kita, tak ada masalah. Janji kita membantu kerana Allah suruh tolong. Okey, bahaya ustaz-ustaz lagu ni. Dia tak faham, dia ngajar pandai, tapi dia nak masuk juga. Dia tak belajar pun pekoh apa benda siasah dan sebagainya. Dia nak masuk serta nak cakap juga, jadi mengaruk ni. Ni banyak ni tebik lagu-lagu ni. Tak, patutnya ngajar lah macam biasa lah. Ngajar tajwid-tajwid lah. Ni masuk capur juga. Nah, pekoh peperangan tak ngaji. Dah, tak boleh. Kita mampu syarikat-syarikat ini, tapi biar ada syarikat yang terang-terang membantu musuh Islam. Nah, yang tak membantu tak payahlah kita boikot. Yang terang-terang, yang mengaku membantu. Nah, jadi kita gunakan cara ekonomi. Kita tak larat nak bagi peluru, kita peluru pun tak pernah pegang. Kita nak atur kereta kebam apa, kita bayar klise pun tak habis lagi. Faham lagi? Nah, tapi kita mampu, kita tak pergi membeli. Okey tak? Jadi mana-mana syarikat yang memang jelas membantu Israel, teruskan boikot, bukan sampai ke isu plastik sepanjang hayat. Cuma antara benda yang boleh kita boikot, kata ulama, benda yang bukan keperluan. Ada pun keperluan, kita tak ada masalah, kita boleh beli. Okey? Nah, tapi kalau benda yang boleh dipilih, tak payah beli lah. Nah, kalau bak makan tu kat lain, banyak lagi makanan. Betul tak? Ini cara kita membantu orang Palestin. Saudara kita. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, terjawab sudah dan semua okey-okey saja. Macam yang disampaikan Ustaz Don, itu masuk dengan yang disampaikan Ustaz Azhar Idrus di part terakhir tadi. Bahwasanya kalau kita kebutuhan tu boleh beli kan, keperluan ya, keperluan. Kalau tak perlu, bukan keperluan sehari-hari apapun apa kan, tu kita boleh pilih dan lain sebagainya. Dan itu menandakan bahwasanya mereka, beliau-beliau ini Masya Allah, ya berbicara, menyampaikan kepada umat, ya jangan istilahnya kita gentar, ya kita gentar. Kalau terang-terangan membantu Israel, kita auto boycott seperti itu ya guys ya. Dan saya juga sudah melakukan itu sejak lama gitu kan. Saya sudah tidak membeli istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan ya Zionis ini guys ya. Alhamdulillah. Dan sekarang pun banyak sudah diposting di Facebook, Instagram, ya barang-barangnya mendukung ya terang-terangan kepada Zionis ini. Dan banyak sudah istilahnya di sini kedai-kedai yang sudah sepi pelanggan, dan saya gembira gitu, alhamdulillah gitu kan, akhirnya sepi. Yang awalnya ngantri rame banget ya guys ya, berkat boikot daripada kawan-kawan kita semua ini, semuanya merasakan kesepian seperti itu, sehingga ya pasti itu berdampak kepada mereka juga. Allahu Akbar, saya yakin Allah Subhanahu wa taala ya akan membantu kita semua ya guys ya. Kita yakin dan kita niat untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina ya. Jadi kita mulai dari hal kecil saja, insyaallah itu juga berarti bagi mereka. Oke, itu saja video kali ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jazakumullah khair Ustaz Azhar Idrus dan juga Ustaz Don Daniel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan memberikan istilahnya perlindungan kepada beliau-beliau ini serta keluarganya, serta diberikan juga kebahagiaan kepada mereka dan juga keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan teman-teman semua sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kita jumpa nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.